Sengketa pemilihan kepala desa di Desa Sinibung, Kecamatan Ketungau Hilir, Kabupaten Sintang yang dilakukan 25 Juli 2018 lalu hingga kini belum selesai. Pada pemilihan tersebut, Encus salah satu calon kepala desa meraih suara tertinggi, namun terjadi sengketa hingga ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Tahun 2016 tentang pemilihan kepala desa. Kemenangan yang diraih Encus tidak berlangsung lama. Karena calon nomor urut 3 Langgik yang juga merupakan calon petahana melakukan gugatan terhadap keabsahan surat suara hasil keputusan panitia pemilihan kepala desa, sehingga terjadi sengketa ke tingkat kabupaten. Permasalahan yang disengketakan adalah terkait dengan surat sah dan surat tidak sah, yang mana surat suara dicoblos tembus sehingga dalam surat suara tersebut terdapat dua lubang, sehingga dianggap tidak sah. Hal inilah yang dipermasalahkan hingga ke Kementerian Dalam Negeri. Saya punya suara 88, Pak Langgik 71. Surat suara punya Pak Langgik yang tidak sah ada 22. Itu yang disampaikan tadi ya? Iya. Abang nanti melakukan tindak lanjut yang lain, upaya hukum? Saya tetap tidak terima dengan surat Mendagri itu. Soalnya itu tidak pernah diselesaikan oleh panitia dan oleh orang kecamatan. Yang diselesaikan oleh panitia itu peraturan bupati, bukan peraturan Mendagri. Itu sangat berbeda. Bunyinya sangat berbeda juga sebelum saya lihat. Maka saya tidak terima. Soalnya itu sering pertama diselesaikan di kecamatan. Pada saat itu di tanggal 18 Juli itu juga sudah disampaikan oleh orang kecamatan. Dan juga orang kecamatan mensosialisasikan tentang lipat dan cara coblos. Itu sempat juga saya pertanyakan surat suara yang seperti yang dimersalahkan ini dikatakan oleh orang kecamatan itu tidak sah kalau coblosnya di luar kota. Gitu. Aturan itu kami tidak mengenai tahu menahu aturan, tapi yang disosialisasikan adalah perbup, Pak. Perbup peraturan Bupati nomor 11 tahun 2016. Mengenai peraturan menteri itu kami tidak tahu, Pak. Tidak pernah disosialisasikan oleh pihak dari kabupaten atau kecamatan kepada kami. Hanya perbup yang disosialisasikan. Itu yang kita gunakan di desa, Pak. Surat Kementerian Dalam Negeri ini akan dibawa di dalam rapat panitia pemilihan kepala desa tingkat kabupaten. Akan disampaikan kepada panitia pemilihan kepala desa tingkat kabupaten. Kalau rapat yang lalu memang dipimpin langsung oleh Pak Bupati. Nah, hasilnya seperti apa tentu akan kita sampaikan kepada desa nantinya. Termasuk juga hasil musyawarah kita dengan masyarakat pada hari ini juga akan kita sampaikan. Tetapi keputusannya apa tentu menunggu rapat panitia pemilihan kepala desa tingkat kabupaten melaksanakan rapat musyawarah dulu. Encus menambahkan, ia merasa sudah tidak ada keadilan dalam proses pemilihan kepala desa Sinibung, Kecamatan Ketungau Hilir, Kabupaten Sintang. Oleh sebab itu, kasus sengketa ini akan diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Dari Kabupaten Sintang, Gusti Edi melaporkan.